Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama dapat kita berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita dapat bersama-sama menaikkan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan kemudian daripada itu, kita sama-sama lagi dapat duduk di antara maghrib dan isyak untuk kita sama-sama bermusyarakah berkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebagaimana yang kita janjikan pada hari ini, kita mungkin ada baca tertentu, mungkin tidak, dan hari ini kita hanya mendengar dan juga melihat pada skrin di sana untuk sedikit tentang penjelasan berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Baik, sebelum kita mulakan, marilah sama-sama kita membaca umat kita Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebenarnya kita telah membicarakan masalah tentang Al-Quran itu daripada awal. Sebenarnya ilmu Quran ini bermula dengan ilmu qiraat, ya? Ilmu qiraat ataupun lafaz-lafaz bacaan bagi Al-Quran. Kita mengenali yang pertama ialah ilmu yang berkaitan dengan qiraat, yang bacaan. Yang kedua, kita mengetahui atau mempelajar ilmu berkaitan dengan resam. Resam ini di dua bahagian. Satu, at-tarikh, ya? At-tarikh, maknanya sejarah dari mula penurunan Al-Quran sampailah kepada penulisan. Turunan Al-Quran zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan turun, tetapi tidak ada mushaf, kan? Ada di kalangan, ada ayat-ayat yang Nabi perintahkan. Bila ayat turun, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan perintahkan seorang yang dipercayai, antaranya ialah Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, yang diperintahkan supaya menulis Al-Quran. Dan ramai yang menulis Al-Quran, dan tulisan itulah sampai kepada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah kewafatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berlaku peperangan yang berkaitan dengan peperangan menentang orang yang tidak membayar zakat, menentang Nabi palsu. Walaupun Nabi palsu ni dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi selepas di zaman kewafatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya nampak memerangi mereka ini yang tadi yang tak payah zakat. Dalam peperangan itu, ramailah para kufar syahid di jalan Allah SWT. Kufar ini mereka yang memegang Al-Quran, hafalan-hafalan Al-Quran daripada Nabi
hadis Rasulullah SAW, maka kumpul kali pertama di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan dan dimushafkan, tetapi tidak dibaca dan menggunakan mushaf tersebut, hanya disimpan. Sampai kepada zaman Sayyidina Umar, begitu juga, hanyalah disimpan. Okay. Kemudian sampai pada zaman Sayyidina Utsman, okay. Selepas Sayyidina Umar wafat, maka mushaf diserahkan kepada anaknya Hafsah. Kemudian selepas daripada itu sampai pada zaman Sayyidina Utsman, maka penulisan disusun semula. Nah, bermula daripada situlah perbahasan berkaitan dengan penulisan pesan kita gunakan bahan selesai masalah bagaimana isbat, ziyadah dan azam, yang kemudian idal, kemudian wasal, wasul, itu semua dibahaskan. Yang lalu saya telah menjelaskan sedikit-sedikit, dan sebagainya saya jelaskan satu persatu lah di satu bab setempat. Walau bagaimanapun, kerana saya sudah janji bahawa malam ini kita akan menjelaskan masalah satu lagi ilmu, iaitu bagian ketiga, ilmu pertama Qira'ah, yang kedua ilmu Mursal, yang ketiga ilmu Tawbah Al-Quran, Tawbah Al-Quran ataupun ilmu memberi tanda. Tawbah maknanya tanda, tanda yang datang kepada huruf Al-Quran bagi memelihara huruf tersebut daripada salah dibaca, okay. Jadi ilmu ini sangat penting bagi orang-orang yang kemudian, okay. Di zaman para sahabat, mereka tidak ada masalah kalau huruf tidak dibagi baris, tidak ada masalah kalau huruf tidak ada titik. Dan bila selepas berkembangnya Islam ke seluruh dunia, maka adanya orang-orang ajam, itu orang bukan di kalangan Arab, Quraisy, kan? Di kalangan mereka, kemudian di zaman selepas daripada sahabat, juga masih lagi di zaman sahabat, di anak-anak beliau, kan? Jadi berlakunya kebetulan ataupun kesilapan dalam bacaan kerana tidak ada tanda. Jadi muncullah tanda itu pada tahun-tahun sebelumnya. Baik, kita cerita sikit tentang daripada awal tentang pembelajaran. Walaupun sebelum ini saya sudah membicarakan sedikit tentang ilmu tentang Quran ini, cuma lebih baik kalau kita bermula daripada awal, kita buat siri 1, siri 2, siri 3 sampai selesai, kerana kita pada malam ini tidak akan selesai cerita tentang ilmu ini. Ini cerita yang sangat panjang dan selainnya pun lebih daripada 100 slide, kan? Dan masih lagi ada penambahan-penambahan untuk pemerincian supaya orang awam dapat sedikit mengetahui tentang ilmu ini. Tuan-tuan, saya bukanlah pakar dalam bidang ini, hanya sekadar sedikit ilmu yang saya pelajari daripada usaha ataupun guru-guru saya yang saya terdapat kongsikan secara awam. Kerana ilmu ini sebenarnya jarang dibicarakan secara umum kepada masyarakat awam. Kerana masyarakat awam, mereka lebih suka membaca, mereka lebih suka baca, dan mereka pun kalau kita ajar tajwid, mereka pun tak elak tajwid ini, kan? Yang mengingatkan Iruwa, Mifat, Islam, Izzah dan sebagainya itu, dan tak boleh, kan? Masalah kalau kita terus juga di jam, kan? Bila di jam, dah susah. Bila barang yang tak lama kita pakai, kan, dia panas, dia jam, susah hati nak tukar, tak ada sepimpah, kan. Jadi kerana beri sedikit ringan-ringan dari satu kaedah ataupun satu modul yang mana kita dapat sedikit memahami ilmu Quran dengan cara itu, mungkin kita boleh kenal dan kita boleh baca dengan cara itu. Jadi orang terdahulu, mereka tidak cerita tentang Iqra Mikra'ilah. Malah di zaman Rasulullah SAW pun tidak ada ini pola-pola ke, ini zahat ke, tak ada diperbahaskan masalah itu. Cuma baca, baca itu dengan tajwid. Tajwid bagaimana? Tajwid sebagaimana Rasulullah SAW membaca, begitulah para sahabat ikut. Kopi itu, mana kopi itu, macam mana kita putuskan dia kopi, kan? Macam itu sahabat, kan? Dia baca bagaimana Nabi sebut, begitulah dia sebut. Jadi kita kenapa perlukan teori? Kerana kita orang yang kemudian perlukan teori dan guru.
Dan itu yang dipanggil sangat pada bacaan pada setiap orang, kerana menguasai ilmu Quran, mengetahui berkaitan ilmu Qur'an, mengetahui berkaitan ilmu Rasul, mengetahui berkaitan ilmu Tom dalam Quran, mengetahui berkaitan ilmu Fawasil, ilmu Tilan, ayat-ayat Quran bagaimana asalnya. Aku dibilang kena ayat, asalnya ayat Quran ini tidak ada Tilan. Baca saja berhenti, baca berhenti, baca berhenti. Tak ada yang satu, dua, tiga, tak ada. Zaman Nabi Sunatan, zaman tulisan awal, zaman Sayyidina Osman juga tidak ada. Sebab itu ilmu itu dia tersusun. Dia susun sampai akhirnya kita mempelajari apa tidak. Sebab itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan tajwid itu tafsir ataupun tartil Quran. Qoratil Quran tartila itu maksudnya lah tajwid huruf wa ma'rifati huruf. Mentajwidkan huruf maknanya apa? Mengeluarkan huruf daripada makhrajnya dengan betul dan tepat, kemudian kamu boleh kenal di mana nama huruf, di mana dia tidak. Baiklah kan, itulah ilmu yang kita susun. Jadi malam ni kita berpulih dengan Qoratil Quran. InsyaAllah, walaupun ada di kalangan tuan-tuan yang mungkin tak tahu lagi tentang ilmu Quran itu apa dia, ilmu Rasul itu apa dia, terus pergi yang ketiga itu untuk Quran, kerana kita dah susun sampai situ. Kan? Mungkin kita punya rakaman sini dia, yang tu belum lagi. Mungkin kita kena buat semula yang tentang Quran, Islam dan juga hari ini kita teruskan dengan Quran. Baik, jadi tujuan kita supaya kita dapat kongsikan dengan rakan-rakan kita yang lain sekadar berkongsian. Bukanlah seorang yang pakar berjaga bidang sekadar berkongsian. Mungkin kalau ada sinar mungkin kita boleh buatkan. Apapun saya merujuk pada kitab ini, kitab Tafsir Quran karangan Ustaz Muhammad Rahim Yusuf. Jadi kitab ini, apa yang saya cerita sini, dia berdasarkan apa yang dalam kitab ini, tapi bukan seluruhnya. Saya ambil rumusan sedikit-sedikit. Kalau kita perlukan lebih detail, dia dalam ini. Jadi insyaAllah sebagai kita orang awam dapat dengan sedikit ringkasan ataupun rumusan itu juga sudah memadai. Sebab itu saya kata ringkasan kitab Tafsir Quran dan ilmu inovasi dalam Muslim-Muslim. Okay. Baik, pendahuluan ataupun kita kata pengenalan ataupun permulaan mukadimah ataupun orang Arab mukadimah permulaan. Okay. Kita kata mukadimah, nanti ada orang kata mukadimah itu apa? Kita kata pendahuluan. Kan? Orang kata pendahuluan ni macam advance pula kan? Pendahuluan juga, itu pendahuluan baik dulu, pendahuluan juga. Jadi banyak mana kalau kita nak cerita dia banyak maksud. Tapi pendahuluan kat ni bermakna permulaan. Kita mempelajari ilmu Tafsir Quran. Pertama kita nak tahu ilmu Tafsir Quran adalah ilmu yang berkait rapat dengan besar Al-Quran dan juga ilmu Quran. Tafsir Quran ini satu ilmu yang sangat berkait rapat dengan bacaan dan juga penulisan. Okay. Maknanya bila kita membaca dan ada tulisan yang kita baca tu, maka tanda pada huruf-huruf tersebut, tanda pada tulisan tersebut, kita nak kenal apa yang membezakan di antara resam dan tercumpuran. Satu ilmu resam, satu ilmu tercumpuran. Apa bezanya ni? Kerana kita selama ini, kita daripada kecil sampai lah sehari ini, kita belajar Quran, adalah semua kat situ. Kan? Semua tulisan semua ada dah kita baca ikut dia dulu baca. Kalau waw di atas, ada waw di atas, wah kan. Kalau waw di bawah, kita ikut macam tu je. Kita tak tahu ni letak atas baris macam mana, ni baris ni sebelumnya macam mana, kita tak pernah tahu kan. Malah kita pun kalau kita tahu pun kita tak payah pun kan. Pasal kita kalau dah ada kat situ kita nak cerita macam apa kita kan. Tapi tuan-tuan, mungkin ada tempat-tempat yang nanti yang kita sangat perlu untuk tahu. Kenapa? Sebab penulisan dan tanda itu nanti boleh mengelirukan kita kalau kita tidak tahu. Mungkin buah balik atas buah itu kita tak ada masalah. Tapi nanti kalau kita tengok ada wow di atasnya satu, ada kecil, dia masalah. Kenapa? Nanti dia baca.
padahal itu tidak dibaca. Jadi itulah perlunya kita kena tahu tanda-tanda itu sebuah apa, yang mana baca, yang mana tak baca, yang mana itu. Nanti Hamzah buat tahiyat, kita baca pula ya, padahal dia tak dibaca. Inilah yang kita cerita, supaya apa? Supaya kita tahu penulisan dan tanda itu, supaya kita baca Quran dengan betul. Yang dibaca, yang kena baca, baca. Yang tak baca, jangan baca. Itu saja, kan? Pertama ilmu yang kita bahaskan ialah ilmu qiraah. Ilmu qiraah ni apa? Ilmu baca, okay? Baca qiraah mana baca, telah baca, yang qiraah sedang baca, yang qiraah bacalah, kan? Qiraah baca, qiraah tani dua baca, qiraah banyak-banyak baca, kan? Jadi kalau kita kata qiraah, maknanya dia banyak, banyak riwayat, banyak jenis bacaan, kan? Khilaf pada kalimah-kalimah Quran ni, ada orang baca gini, orang baca gini, baca gini. Pada bagi-bagi bacaan itu, dia panggil qiraah. Dia jamak bagi masdar qiraah, kan? Kemudian yang kedua ialah al-mursam. Al-mursam dalam Quran itu mursam penulisan. Mursam adalah tulisan, tulisan dan bentuk. Bila tulisan ada dua benda. Satu tulis, tulisan itu ada bentuk. Bentuk itu kita panggil khot. Khot ni berbeza dari khot. Bermula daripada khot musnad, kan? Jadi khot apa ni? Jadi khot kufi, khot nafti, jadi khot nasab. Itu betul-betul macam-macam khot ada. Khot mijazi, khot macam-macam khot. Nanti kita, kalau kita belajar tentang khot tulisan, nanti satu ketika saya akan tunjukkan juga khot yang berbagai-bagai. Kan, khot kufi saja ada 78 jenis khot kufi. Macam-macam jenis khot kufi. Itu berkaitan dengan tulisan. Kita ada kena dengan tanda ni, kan? Dan tulisan tu ada syarat-syaratnya. Kalau nak tulis, kalau kita nak tulis balik, ada syaratnya. Macam mana kena ikut sebagaimana zaman awal ditulis. Di zaman Utsmaniyah, Khalifah Utsman tulis macam mana, kena ikut macam tu, tidak boleh menyalahi. Kerana itu sudah disepakati oleh para sahabat, bukan orang, bukan orang. 12,000 sahabat sepakat, kan? Tidak ada satu orang sahabat pun yang dia engkar kepada apa yang Sayyidina Utsman telah buat, kan? Jadi mana mereka sepakat, kenapa sepakat? Kerana mereka melihat kebenarannya, maka mereka sepakat, kan? Sahabat-sahabat orang hebat, tuan-tuan. Dia tak kira siapa, kalau tak benar dia akan tetap, kan? Dia tak kira siapa sahabat besar pun, kalau tak betul dia akan tetap, kan? Tetapi sahabat besar pula dia tak otor. Kalau dia salah, maka dia akan tuduh walaupun dia besar, walaupun dia khalifah, tapi dia salah, dia akan tuduh kepada sahabat yang mahu. Itu kehebatan. Kita kalau kita hari ini tinggi, kalau kita salah, kita kata, eh, kita Pak Imam baca salah. Eh, aku imam tau. Dia patut itu, tapi sahabat dia naik. Hebatnya sahabat ini, sebab dia mahu kita. Kan? Baik. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bincangkan ialah ilmu Tafsir Quran yang sekarang kita bincang. Jadi, ilmu qiraah, ilmu lisan yang kita dah lepas bincang. Ilmu qiraah dah bincang, ilmu lisan dah bincang. Kali ini kita bincang ilmu kaitan Tafsir Quran. Apa ilmu Tafsir Quran? Iaitu tanda bacaan. Antaranya tanda titik, sukun, ismam, raw, tasir, taklil, malam dan sebagainya. Mana tanda titik, tanda baris itu yang dibahaskan dalam ilmu Tafsir Quran. Tanda titik itu untuk apa? Tanda titik itu untuk diletakkan di atas huruf bagi memelihara bacaan agar jangan keliru dengan bacaan. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh. Okey, baik. Kita tengok asal penulisan, okay. Sebelum kita cerita masalah Tafsir Quran, tuan-tuan, perempuan, kita cerita masalah tanda tadi itu. Kenapa kita nak cerita masalah tanda? Kerana di zaman awal Al-Quran ditulis macam ni. Tuan-tuan hafal. Kalau tuan-tuan hafal, boleh baca. Tapi kalau tuan-tuan tak hafal, tak boleh baca. Jadi para sahabat mereka hafal Al-Quran, mereka tengok tulisannya, mereka boleh baca. Kalau tuan-tuan dah tahu itu surah apa, tuan-tuan boleh baca. Kenapa? Tuan-tuan hafal. Cukup tuan-tuan tidak hafal, boleh baca. Tak boleh baca. Mana ada titik, kan? Mana ada baris, macam mana nak baca, kan?
Jadi maknanya inilah awal. Contoh tengok ada nombor 1, 2, 3 ada. Tak ada. Kan? Cuma penulisan ini pun adalah penulisan yang terkini. Kalau dahulu penulisan ini bukan macam ni, dia guna hotkopi. Hotkopi ini huruf-huruf dia pun tak terlalu jelas. Banyak berasing-asing. Kan? Satu ayat ataupun dua ayat tu satu muka surat lah. Dia punya panjangnya tu kan. Jadi tuan-tuan, inilah yang tidak bincangkan kerana zaman awal, di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina, di zaman Sayyidina Uthman, disusun semula, Al-Quran tu hanya ditulis seperti itu. Jadi kita tak boleh baca bila tidak ada tanda. Melainkan kita orang yang hafaz Al-Quran. Jadi orang hafaz Al-Quran dia tak pakai pun musaf. Itu baca sebagaimana Nabi SAW baca. Ya, tapi orang tidak hafaz, orang kemudian, orang ajam yang bukan Arab, mereka tengok tulisan. Bila tulisan tak ada baris, mereka baca ilmu yang ada, mesti ada salah, tukar baris dan sebagainya. Kan? Kita ada baris pun kita tukar juga. Lagi tak ada baris, tukar nanti kita tukar mana-mana. Pasal baris tak ada, dia suka-suka baca. Tapi, kan? Jadi kita nak gambarkan inilah yang awal. Apa yang disebutkan tentang Quran, tanda yang datang pada huruf itu. Tanda yang datang pada huruf itu, kalau kita katakan ayat yang pertama, kita kata Sabbihisma rabbikal a'la. Tanda pertama sin di atas, ada balik. Lepas tu, ba di titik bawah. Kemudian bagi sabdu ba, ha dan balik. Jadi pada huruf itu, sabbaha kan? Ataupun sabbihisma. Ini sabbihisma. Sabbi pada bawah apa? Kan? Ha pada bawah. Jadi sabbi his kan? Apa kita boleh baca? Kan? Kalau tuan-tuan perempuan hafaz, tuan-tuan boleh baca? Tak ada masalah. Kenapa tu boleh baca? Kenapa? Kerana dia hafaz, tak ada masalah. Jadi zaman sahabat tu macam tu lah. Jadi kalau dia kata macam mana dia orang baca tak ada semua ni, dia orang tak ada masalah baca ni. Kerana dia baca pun tak ada mushaf. Mushaf dia guna bila? Mushaf ni digunakan apabila ada masalah je. Ada kekeliruan dalam baca.